sahabat petani. Sekarang kita berada di kebun sengon, yang di bawahnya kita coba akan tanami tanaman porang yang sekarang lagi viral di media sosial. Kali ini kita akan melihat pertumbuhan tanaman porang yang ditanam sekitar bulan November. Bibit yang kita tanam yaitu berasal dari katak dengan ukuran yang paling kecil. 1 kilo kalau kita timbang itu sekitar 600 sampai 700 biji. Jadi kita lihat pertumbuhannya di sini, tingginya sekitar 10 sampai 15 cm atau bahkan ada yang lebih. Sekarang kita akan melihat bagaimana pertumbuhan tanaman ini setelah bulan Desember. Jadi umurnya sekarang sudah 1 bulan.